guys. Okey, hari ni kita nak buat unboxing untuk standard pack beauty. Memandangkan ramai yang DM, ramai yang WhatsApp saya untuk tanya apa yang ada dalam standard pack ni. Okey, so hari ni kita akan unboxing. Okey, jom kita start. Okey, ini adalah standard pack yang mana dalam dia, okey, jom kita tengok. Standard pack ni, dia dah sediakan satu control panel. Control panel ni dah include dengan indoor siren dan juga satu motion sensor, dua door sensor dan juga satu keypad. Okay, memandangkan ramai yang bertanya, ada sesetengah tempat pun tak ada coverage internet. So, jangan risau sebab dalam panel ni, dia dah sediakan SIM card yang mana dia akan tarik signal yang paling kuat dekat area rumah tuan-tuan. Okay, ini control panel. Control panel ni dia dah include dengan indoor siren. Okay, so dia ada dua communication yang mana satu SIM card. Kita dah memang buku dalam panel ni. Satu lagi ialah line internet. So, in case berlaku apa-apa, line internet tu dia akan cover balik. Okay, dan ini pula ialah motion sensor yang mana motion sensor ni dia akan mengesan pergerakan. Pula ialah magnetic contact yang mana magnetic contact ni dia sesuai pasang di pintu, di sliding door dan tingkap. Yang mana tingkap rumah tuan-tuan tak pasang grey ke, sesuai pasang magnetic contact ni. Okey, ni key fob. Key fob yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh mengunci ataupun amkan alam tuan-tuan dan puan-puan bila tuan-tuan dan puan-puan keluar rumah. Okey. Okey, ni adalah armstay yang mana jika tuan-tuan dan puan-puan berada di dalam rumah, so tuan-tuan dan puan-puan boleh menekan ni untuk mengaktifkan device-device alam. Okey, ni adalah arm away yang mana kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin keluar ke rumah, dah keluar rumah dan keluar pagar, so tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan arm away. Okey, dan ini adalah disarm untuk membuka kunci alam. Okey, dan ni adalah panic button yang mana in case berlaku apa-apa kecemasan, tuan-tuan dan puan-puan just tekan panic button ni dan secara automatik panel dan juga indoor siren akan berbunyi. Okey, so untuk pemasangan, tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau sebab semua device kita ni adalah wireless. So kita takkan buat untuk pemasangan kabel. Yang penting, kita punya device semua adalah kelulusan MCMC, so akan terjamin. Selain tu, sistem dan device ni kita boleh control by app. Okay, ni app ADT. Just tekan. Okay, so di sini dia dah sedia untuk arm dan disarm. Okay, ni contoh untuk kedai. Okay, kalau kita nak buka kedai, kita just tekan open. So bila dah dah habis masa, kita boleh tekan untuk close. Okay, so selesai sudah kita punya unboxing hari ini. Okay, yang mana berminat untuk pemasangan alam ADT, jangan lupa untuk hubungi kami dan juga like, save dan juga share untuk mengetahui aktiviti-aktiviti pemasangan dari pihak kami. Sekian, terima kasih.